ini mah bingung nih beneran. Gue gimana ngurusin rumah rumah orang tua di kampung, terus cicilan juga sama, masih banyak. Sama, aku sama tan, kontrakan tahunan saya bentar lagi bayar. Tuh. Lala, adik Lala sekolah di kampung gimana? Eh. Ah. Iya, Ah. Minum dong, habis minum. Oh, mau minum ya? Lala ambil minum, Ah duduk dulu. Pak Salim geseran dikit dong. Gimana geser sih? Ah, sini. Minum, gue cuma minum. Pegel. Ala, ambilin minum. Iya, iya. Ah, pegel ya? Jadi gue cuma minum doang, kenapa dipijitin? Iya, kan ini Aa pengen minum. Nanti Wak udah ada Lala. Biar gak pegel kan enak kalau diurut-urutan. Lumayan banget, biasanya kalau suruh pijit males. Enggak, ih kapan saya pernah males. Gak pernah males. Lah airnya mana, buruan lah. Iya, iya, sabar. Udah, antar minum kesana, udah gak usah pijit. Bawa minum kesana deh. Mau kemana, Aa? Lumayan banget, orang gak minta pijit, malah pijit. Minum mana, bawa sini. Ya, ya lah, gimana. Nah pas diseling ngomongan itu ternyata Bos Rafi nyamperin kita bertiga, dia minta minum. Aku sih antara grogi atau antara takut, antara gimana malu, pokoknya bercampur aduk lah. Aku urutin tuh Bos Rafi, Bos gini-gini, kok tumben sih Mir? Enggak Bos, padahal di pikiran saya tuh, di otak saya tuh, ah mudah-mudahan Bos Rafi gak mecat nih, jadi saya harus baik-baikin gitu. Aduh gimana ini? Kasih dulu minuman. Lo kamu tadi kok malah begitu? Katanya mau demo, katanya apa baik-baik. Itu taktik aku aja, jadi biar gak ketahuan kita kalau mau demo. Taktik-taktik doang, kalian tenang aja. Ya udah, kalau gimana kita harus, kita demo. Ya udah kita demo berarti nih. Iya demo, tapi gimana demonya? Tunggu dulu. Harus susun rencana aku, dong. Deket, jadi aku tahu posisinya gimana demo. Pokoknya besok kita demo, kalian diem aja. Gue yang ngatur stegir semua, gue yang ngatur stegir semua. Itu yang bikin tulisan. Ya, aku masuk kamar dulu ya. Oke, ya, cepet. Tadi kan baik-baik sih Pak Salim. Ya. Kok aneh, berarti kita demo nih? Ya udah kalau dia bener, kita demo. Oke, kita demo ya Pak Salim. Iya, siap, demo. Ayo. Temukan cinta sejati di kamu. Adakah kau percaya kasih? Rindu hati ini bingung memiliki lagi. Mungkinkah kau percaya kasih bahwa diri ini ini ku tahu tak mungkin ada waktu. Halo. Untuk halo. Cinta. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya dari perwakilan traveling umroh yang Mbak Iya juga. Oh iya Mbak, gimana Mbak? Ada kabar apa? Ya, jadi visanya Mbak Iya bisa diajukan dan keberangkatan bisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yes. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu terima kasih ya, Mbak ya. Makasih udah dibantuin ya. Makasih. Istri aku jadi umroh, makasih. Ya, makasih ya. Yes, alhamdulillah berarti kamu sekarang jadi umroh. Kamu berdoa ya. Iya, berdoa. Ya udah kamu awas tuh, Rafathar jangan ditinggal-tinggal terus. Yeah. Kamu bawa aja tempat syuting. Oh, umroh berapa lama? Enggak sampai seminggu. Bukannya 2 minggu, 3 minggu. Kamu maunya aku pergi? Enggak, enggak boleh. Jangan lama-lama perginya. Kamu maunya aku pergi? Yes, bakalan. Alhamdulillah kamu jadi umroh. Tapi beneran loh, itu Rafathar jangan ditinggal-tinggal terus loh, kesian loh. Iya, jadi kamu berdoa di sana. Berdoa apa? Lagu ini. Oh Tuhan, nah. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa sama ini tak menjalankan perintahmu melalui kewajibanmu sebelum meninggalkan di masa kamu berdoa di sana ya disana. Iyalah pasti berdoa kamu mau berdoa apa sadari akhirnya kan
lagu yang itu. Tempat memohon beraneka bintang di dalam diri dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Kamu nanti berdoa di sana ya. Kamu mau titip doa apa? Ya aku titip doa istri aku sehat terus. Kita dikasih bahagia, dikasih sabar terus, dikasih keikhlasan, supaya gak marah-marah terus, supaya gak jauh, semakin didekatkan terus. Kesehatan buat anak kita, insya Allah kita punya anak lagi ya. Amin. Oke, oke, oke. Oke, yuk, ya. Asik, kamu jadi umroh deh. Ada yang telepon, ternyata dari travel. Bilang katanya alhamdulillah visa umroh aku udah keluar. Jadi insya Allah aku bisa berangkat tepat waktu. Sesuai dengan rencananya. Pokoknya seneng banget. Raffi juga seneng banget akhirnya gak jadi diundur. Terus ya udah Raffi ya pesan-pesan. Pokoknya di sana nanti berdoanya yang baik. Terus aku juga bilang pokoknya nanti Rafathar jangan ditinggal-tinggal terus. Pokoknya harus ikut kemanapun pergi. Yes, aku seneng banget. Alhamdulillah Gigi jadi berangkat. Alhamdulillah mudah-mudahan Gigi umrohnya bisa, semua doa-doanya bisa dijabah. Dan aku tuh lagi senang-senang, aku sama Gigi udah tenang, udah lega. Tiba-tiba ngeliat heboh-heboh itu. Kita tidak mau dipecat. Pokoknya kita apapun yang terjadi kita tetap di sini. Ya, ya teman-teman. Benar. Kita jangan diganti dong. Kita jangan diganti dong, Bos. Cicilan saya juga masih banyak, keluarga saya di kampung tanggungannya banyak. Kita jangan dipecat, masih cicil HP. Apaan sih ini? Mobil saya gimana? Mari kayak begini-begini. Kita kalau dipecat cicilan, Bos, kita jangan dipecat. Ah! Kurang ngaco. Yang benar duduk-duduk gimana? Siapa ini? Enggak, kita jangan duduk. Pokoknya kita jangan duduk di sini aja kita. Siapa yang ngajak kalian buat demo-demo begini? Siapa? Siapa itu? Mere. Keesokan harinya kita demo. Aku tuh demo udah atribut demo semuanya lah, sama kata-katanya semuanya. Pokoknya jangan pecat kami. Kami banyak cicilan. Pokoknya kita udah bikin atribut-atribut yang kayak gitu. Akhirnya saya ngomong, Bos, jangan pecat kami. Pokoknya udah kayak orang demo-demo yang di DPR gitu deh. Kita tuh gak mau dipecat gitu. Pokoknya gak mau bersikekeh, gak mau gitu. Dalam hati kecil aku, siapa yang mau mecat? Akhirnya aku nanya kan, hey, siapa yang mau mecat kalian? Terus si Salim sama Lala bilang, Mary. Sebenarnya kan emang saya tuh sadar kalau di semua di yang demo-demo itu otaknya itu ada di aku. Semuanya akhirnya Pak Salim itu nunjuk ke aku, Lala nunjuk ke aku. Saya juga agak-agak takut sih. Menjagamu berdua kita lewati.